bising, orang kata yang FB dia track aktiviti kita dekat luar FB. Maksudnya, let's say kita tak main Facebook, kita pergi dekat Rise of Kingdom, lepas habis Rise of Kingdom, kita pun main Instagram, lepas tu kita main YouTube, kita layan Mona Lisa PC. So, apa yang FB buat, dia akan follow kita, dia akan record kita main Rise of Kingdom, lepas tu kita pindah ke Instagram dan juga kita pindah ke YouTube. Lagi parah, bila mana website yang kita singgah pun mereka akan record. So, macam contoh kita pergi ke Maybank to You, mereka akan record kita pergi ke Maybank to You. So, benda ni FB panggil dia sebagai off FB activities. Dan dalam video kali ni saya nak sembang sikit lah dari kenapa FB buat yang sedemikian dan juga apa patut yang kita buat, apa yang patut kita respon terhadap tindakan FB ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe sekarang. Jom. First of all, off FB activities ni bukanlah satu pelaksanaan yang baru oleh Facebook. Sebenarnya Mark Zuckerberg ataupun Mark Juki, nama famous dia, dah announce benda ni pada tahun lepas lagi bila mana mereka disaman sebanyak $5 billion disebabkan langgar akta privacy. Kalau anda follow saya punya tech news, anda follow saya, Iri Ahmad dan juga Syahdan Yusima Aidai, tahun lepas kami ada bincangkan isu Facebook langgar akta privacy dan juga $5 billion penalti ni. So sebenarnya Facebook bukanlah baru intip kita, bukanlah baru track kita punya aktiviti, bukanlah baru record kita punya perbuatan. Benda ni dah lama dah mereka buat, cuma mereka kantoi pada tahun lepas. So atas dasar kita cakap social responsibility, Mark Juki kata saya akan buat satu pilihan kepada user sama ada user nak benarkan ataupun tidak benda ni. Bagi saya kan, kalau betul-betul Mark Juki rasa nak bagi privacy kepada user dia, sepatutnya dia just hapuskan saja benda ni. Kenapa nak bagi pilihan kan? So inilah apa yang berlaku untuk off FB activities ni. Kemudian yang kedua, kita mesti tertanya-tanya kenapa benda ni berlaku. Kenapa FB nak tahu aktiviti-aktiviti kita? Dan tak lain dan tak bukan, saya rasa ada setengah daripada anda dah dapat agak, iaitu database. So kalau kita fikir balik, FB ialah social media platform yang percuma. Kita tak perlu bayar walaupun satu sen untuk guna Facebook. Even anjing pun boleh buat akaun Facebook sekarang. Oh. So kalau kita fikir balik, dia bagi kita percuma. Tapi dia ada pekerja yang buat maintenance. Dia ada hardware, server untuk simpan kita punya gambar-gambar. Macam mana mereka nak bayar orang-orang ni? Macam mana mereka nak bayar fasiliti sini kan? Tak lain dan tak bukan ialah iklan. So mereka ambil kerja-kerja dari syarikat-syarikat lain ataupun kita panggil sebagai klien dan mereka iklankan kepada pengguna-pengguna Facebook lah. So ini cara macam mana mereka hasilkan duit. Cuma persoalannya sekarang dekat internet kan, ada banyak gila platform yang kita boleh guna untuk iklankan produk kita. Jadi bagaimana Facebook nak pastikan yang syarikat-syarikat ni iklankan produk mereka dekat Facebook? So caranya tak lain dan tak bukan mereka pastikan iklan tu tepat kena dengan sasaran. Saya bagi analogi yang mudah. Katakan saya nak hantar barang kepada Muaz Malik kan. Saya pergi dekat syarikat kurier, kurier A dan juga kurier B. So kurier A kata dia boleh hantar barang Muaz Malik ni sampai ke kampung Muaz Malik. Tapi dia tak boleh hantar direct ke rumah Muaz Malik lah. Tapi untuk syarikat kurier B, mereka boleh hantar direct ke hadapan rumah Muaz Malik. Sebagai pengguna, yang mana satu saya akan pilih? Of course saya akan pilih kurier B lah, sebab bila saya hantar barang, barang tu akan sampai direct ke hadapan rumah Muaz Malik lah. So ini kita panggil dia sebagai micro targeting. Saya bagi contoh lagi lah. Let's say syarikat Mustang, dia nak iklankan produk dia. Mereka tak akan iklankan produk dia dekat kita. Mereka akan iklankan produk dia dekat kelompok solo semacam tu. Sebab golongan ni yang mampu beli dan juga berminat untuk beli dengan kereta Mustang ni. Ataupun sebagai contoh syarikat Honda, kalau mereka nak iklan, mereka takkan iklankan produk kita dekat produk dia dekat kita. Mereka akan iklankan produk mereka dekat kelompok Syafiq Aiman. Ataupun syarikat Produa, mereka takkan iklankan produk mereka dekat Solos ataupun Syafiq Aiman yang memang minat dengan Honda semua tu. Mereka akan iklankan dekat kita yang kurang mampu beli ni kan. Sebagai syarikat kan, kita takkan bagi iklan yang random. Maksudnya syarikat Mustang dia iklankan produk, tiba-tiba sampai dekat kita yang tak, memang takkan beli
kereta tu kan. Kita memang, apa yang kita boleh buat, kita bila kita nampak iklan Mustang tu, kita akan just kata, oh bangsawan, bangsawan, tapi kita tak akan beli. So untuk syarikat Mustang, iklan yang macam tu boleh dikirakan satu pembaziran ataupun kita panggil tak dapat ROI lah, tak dapat, tak dapat pulangan. So kalau Facebook dapat jamin kepada syarikat Mustang yang iklan mereka sampai tepat dekat Solos, maka syarikat Mustang akan bayar Facebook walaupun mahal. So macam mana mereka nak pasti, macam mana Facebook nak pastikan yang data-data ni kena kan? Maksudnya macam mana dia nak tahu Solos minat dengan Mustang? So dengan cara dia track lah Solos ni minat apa, makan apa, buat apa, dekat Facebook dia tulis apa, post apa, gambar apa yang dia like, kereta, dalam banyak-banyak kereta, gambar kereta mana yang dia suka, lepas tu yang komen. So dari situlah Facebook tahu nak jual Solos ni dekat siapa, nak jual Solos, actually nak jual database Solos lah dekat syarikat mana dan syarikat mana yang akan belilah. So that's why mereka track kita punya activity. So settle dua topik. Topik yang pertama tadi tentang off FB activities, yang mana benda ni bukanlah satu pelaksanaan yang baru. Kalau anda follow betul-betul, rasanya awal tahun ni. Lepas tu yang kedua, kenapa mereka nak record kita punya activity? Dan yang ketiga, persoalan yang ketiga, apa yang kita patut buat selain daripada gelabah? Sebenarnya untuk FB off, sebenarnya untuk off FB activities ni, kita boleh matikan function tu dekat kita punya privacy setting. But kalau kita matikan benda ni, kita akan ada dua natijah, dua kesan, dua implikasi. Yang pertama, kita tak akan dapat iklan yang sesuai dengan kita. Yang kedua, kita ada setengah apps yang link dengan Facebook ni, dia akan bermasalah. Macam contoh Spotify ataupun Lazada ada sendiri, sebab kita dah matikan link tadilah. So anda kena fikir sebelum anda matikan function ni, anda kena fikir dua perkara tadilah, which is saya rasa benda ni tak berapa penting pun sebenarnya, dan juga macam tak berapa crucial sangat untuk kita matikan off FB activities ni. Ada orang tanya saya, kalau kita tak matikan off FB activities ni, macam mana kita punya Maybank to You? Nanti mereka dapatkan kita punya username, mereka dapatkan kita punya password, lepas tu mereka hack kita punya account, nanti duit dalam account tak ada. Saya jawablah, macam bila masa duit dalam account kita ada? Gurau aja. Sebenarnya benda tu kita tak perlu bimbang, sebab kebanyakan website yang melibatkan duit ni, mereka dah pun secure mereka punya website. Kalau anda perhatikan dekat address tu, dia dah ada gambar lock, which is gambar mangga. Facebook dia tahu yang kita singgah dekat Maybank to You, tapi mereka tak tahu apa yang kita buat di dalam Maybank to You tu, selagi mereka tak hack lah. Dan saya yakin yang Facebook dia tak akan hack benda ni, sebab sebelum ni yang apa, yang intai-intai orang yang ambil rekod tu, benda tu masih lagi dalam apa kita cakap, garis tengah, grey line macam tu. Kalau hack ni memang confirm merah, memang confirm out lah. So kalau mereka kantoi hack account user, of course mereka akan kena penalty yang sangat teruk lah. So jangan bimbang, jangan gelabah, lagi-lagi kalau dalam akaun kita memang tak ada satu sen pun. Apa-apa pun, video kali ini disponsor oleh SA Nitro. Kalau anda berminat untuk beli gaming monitor yang 144Hz refresh rate dan harga yang sangat murah, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa sahaja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Bereboh, jumpa lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan saya live dalam rancangan Cikgu Jumat Live Show. Okey, Ramadan yang ke-11 ini kita bawakan satu topik yang cukup menarik untuk bersama-sama kita bincangkan kepada anda yang menonton saya di Facebook page Cikgu Jumat. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan, sebelum kita pergi kepada tajuk kita pada hari ini, kita dah saksikan tadi video introducer kepada seorang panel yang kita jemput pada hari ini yang akan membincangkan tentang topik jadi YouTuber, inilah masanya. So tuan-tuan dan puan, sebelum saya nak pergi jauh, jangan lupa tolong share dan komen di ruangan bawah, adakah suara saya jelas? Kalau jelas, tolong komen sikit, belanja komen sikit tuan-tuan dan puan, dan anda boleh sharekan video live ini ke grup-grup ataupun rakan-rakan, dan boleh tag rakan-rakan anda, dan semoga ia memberikan satu manfaat kepada diri anda dan juga rakan-rakan kita, insyaAllah. So tuan-tuan dan puan, harap boleh komen sikit, adakah suara saya jelas? Boleh masuk sekarang, kita dah mulakan.
Dan topik ini cukup menarik kerana menjadi YouTuber ini adalah satu peluang yang bagus dalam tempoh PKP sekarang ni. Dalam tempoh COVID-19, isu COVID-19 ini, ini adalah peluang yang terbuka untuk kita jadi seorang YouTuber. So untuk membahaskan dan membincangkan tentang topik ini, thank you Tuan CD Saif, comment okay clear. Thank you Tuan Kerry Syukri bersama dengan kita. Thank you Tuan Abdul Muiz Rusli yang daripada awal lagi bersama dengan kita. Terima kasih, ada beberapa orang penonton yang telah masuk bersama dengan kita. Tekan like, tekan share. Dan saya nak perkenalkan dulu latar belakang kita punya panel yang kita jemput khas hari ini, yang saya rasa cukup layak untuk membicarakan tentang topik jadi YouTuber. Inilah masanya. Nama diberi adalah Tuan Ashraf Jeffrey, merupakan seorang YouTuber dalam channel Mona Lisa channel, dalam YouTube Mona Lisa channel, dan beliau juga merupakan owner kepada restoran Samurai Yakiniku yang berada di Barak 12 Kelantan, Kota Baru Kelantan. Dan beliau juga anak jati Kelantan. Oh, ha, sebab tu kalau kita tengok dalam YouTube dia, di akhirnya selalu cakap oh, bereh, boh. Ha, ada perkataan bereh, boh tu maksudnya dia memang orang Kelantan lah. So, tuan-tuan dan puan, tanpa memanjangkan kalam, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan kita punya panel untuk bicarakan topik pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling gemuruh untuk Tuan Ashraf Jeffrey. Ya, tepuk tangan dulu tuan-tuan dan puan. Kita berikan tepuk tangan yang gemuruh. Ini dia Tuan Ashraf Jeffrey, saya jemput. Okey, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tuan, di mana tuan? Rumah lah, rumah ya, di Kota Baru tuan. Sihat ya? Apa khabar tuan? Alhamdulillah, cuma batuk sikit lah. That's why sekarang pun makan Strepsil. So minta maaf pada audience. Adakah ini Kelantan panas tuan menyebabkan batuk ke macam mana? Panas memang okay. Panas lah sekarang. Memang panas eh. Okey, dengan berpuasa lagi tuan eh. Baik tuan. Terima kasih banyak tuan kerana sudi bersama dengan Cikgu Jumat live show di Facebook page saya ni. Dan saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama. Dan saya ucapkan juga tuan-tuan dan puan yang menyaksikan, kita berikan big applause kepada Tuan Ashraf Jeffrey. Kerana kejayaan beliau dengan Mona Lisa Channel, alhamdulillah baru-baru ini berjaya mencapai 100,000 pertama subscriber di YouTube. Silver button daripada YouTube. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih tuan-tuan Ruan. Saya ucapkan tahniah kepada Tuan Ashraf. Satu pencapaian yang cukup membanggakan tuan. Dan saya tahu itu perjalanan yang panjang. So hari ini kita nak berbahas lebih banyak lagi, dan insyaAllah kepada tuan-tuan yang menyaksikan, anda boleh bertanya secara langsung perkara-perkara yang berkaitan tentang tentang YouTube. Dan insyaAllah Tuan Ashraf Jeffrey akan bersama dengan kita, akan menjawab persoalan-persoalan itu. Baik tuan, boleh kita pergi kepada soalan kita tuan, atau macam mana tuan? Kita relax, boleh, boleh, boleh. Ya, relax-relax saja boleh, tuan. Boleh. Kita santai-santai saja malam ini, baru selepas solat tarawih ya, dan kita santai-santai. Tuan, kalau kita tengok kenapa waktu PKP ini atau waktu krisis COVID ini adalah tempoh yang paling sesuai untuk kita jadi seorang YouTuber tuan. Boleh tuan jelaskan kepada penonton-penonton yang menyaksikan kita? Silakan tuan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First kali kita, macam mana ya? Kita tengok dan saya sendiri dalam tempoh PKP ni, macam mana kita start, okay sorry. Saya start jadi YouTuber ataupun saya start YouTube, buat video dekat YouTube ni pada tahun 2017 lah. So pada awal 2020, saya punya subscriber tu lebih kurang dalam 60,000 subscriber. Then masa tu saya just berangan-angan, saya letak saya punya cita-cita pada 2020 ni, before May aku nak dapatkan 100,000 subscriber. And actually pada bulan 1, bulan 2, bulan 3 tu saya tak nampak lagi sebenarnya dia punya cahaya tu lah sebenarnya. But then PKP start, bukan PKP lah, actually COVID-19 start, then PKP masuk. Dalam masa 1 bulan saja saya punya subscriber tu naik, boleh kata dalam 20,000. Kalau tengok kepada analitik ni, dalam masa sebulan saya punya subscriber tu naik dalam 20,000. Dan sebelum Mei, iaitu kalau tak silap saya 29 April saya dapat 100,000 subscriber. Maksudnya dalam tempoh PKP satu bulan ni, maybe orang dah tak tahu nak tengok apa, so dia orang just layan saja. Saya punya views pun memang meningkat gila-gila. To be honest, saya punya income before this is selalu main setiap bulan tu dalam
RM300 Malaysia macam tu lah, sebab kita punya views tak tinggi. But lepas masa PKP ni, saya tak panggil lepas PKP lah. So masa PKP ni, saya punya income naik dalam dalam 10 kali ganda. Disebabkan views tinggi. So means dalam tempoh PKP ni, orang ada banyak masa dekat rumah, dia tak tahu nak buat apa. So kemungkinan besar untuk dia tonton video kita tu tinggi. That's why actually PKP ni ialah masa yang sangat bagus bila mana kita nak expose diri kita kepada masyarakat lah. Saya ada bincang dengan streamer. Streamer pun hadapi kita cakap apa, fenomena yang sama, which is kalau dia dulu just ada dapat 100 views, concurrent views, maksudnya dalam satu masa tu 100 orang yang tonton. Tapi dalam tempoh PKP ni dia boleh kejar sampai 500 orang yang tonton. So apa yang kita dapat bincang, apa yang kita dapat simpulkan, actually waktu PKP ni ialah waktu yang terbaik kalau kita nak jadi YouTuber ataupun jadi streamer, tapi dengan syarat kita buat apa yang orang suka. So masa ni untuk kita dedahkan diri kita, dan bila kita dah dapat capture kita punya audience dekat situ, then kita boleh buat apa yang kita suka pula. So itulah, that's why saya rasa yang tempoh PKP ni disebabkan orang dah tak ada kerja, orang dah tak tahu nak tengok apa, orang masa ni lah kita nak perkenalkan diri kita dekat dunia. Dan saya yakin kita tak ada skill macam mana pun, kalau kita consistently keluarkan video, orang akan tengok juga. Sebab ada setengah orang ni dia ada aura dia tersendiri. So jangan bimbang, kalau tak ada confidence just buat saja, mana tahu ada rezeki orang minat dengan kita. Ya, betul tuan. Itu dia satu penerangan yang cukup detail daripada tuan Ashraf, atau lebih kenali sebagai Abid Ceroh. Abid Ceroh, nak panggil Abid Ceroh itu Ashraf malam ni. Ikutlah, boleh. Mana-mana pun boleh. Abid Ceroh. Tapi Ceroh ni kalau bahasa standard, tak sebenarnya nak sebut tu Abid Ceroh sebenarnya. Abid Ceroh, kena bunyi Kelantan sikit. Okey tuan. Ceroh. Boleh. Okey, itu dia huraian daripada tuan Abid Ceroh kita atau tuan Ashraf kita tadi berkaitan tentang kenapa waktu PKP atau COVID-19 ini adalah time yang terbaik untuk jadi YouTuber. Sebab kita tahu everybody sekarang tengah stuck kat rumah. Bila stuck kat rumah, diorang dah ada masa yang begitu banyak. Kalau minggu pertama mungkin diorang boleh habiskan masa bersama keluarga, tengok TV bersama keluarga, makan bersama keluarga, konten keluarga. Lepas minggu kedua dan ketiga, mereka akan terus jadi satu benda yang agak mereka tak tahu nak buat apa, melainkan lihat YouTube ataupun TV saja tuan-tuan. Okay, so inilah masa yang sesuai. Macam satu perkataan yang Tuan Ashraf sebut tadi, masa Tuan Ashraf share kenapa waktu PKP ni bagus, sebab dia kata walaupun kita tak ada kemarahan sangat, tapi bila konsisten. Putus-putus, suara tak clear. Suara tak clear. Hello. Masalah line kot tuan. Hello, okay dah. Hello tuan, suara pun. Hello. Tuan punya ni pun agak lag juga dia punya view dia. Hello. Okay, tak apa, saya teruskan dulu tuan, saya teruskan dulu sebab saya tengok kat screen saya punya ni okay. Kalau penonton tengok, kalau lag beritahu sebab saya boleh ulang balik apa yang saya katakan tadi. Tuan Ashraf bagi tahu bahawa walaupun kita tak mempunyai kemahiran sangat dalam buat YouTube ni, tetapi kalau kita konsisten, dia akan jadi satu fenomena macam yang Tuan Ashraf sebut tadi kepada kita. Oh, Abid Ceroh yang lag. Okay. Ada penonton kita Abid Ceroh yang lag sekejap. Lag sekejap Abid Ceroh. Tapi tak apa, semoga dia kembali semula. InsyaAllah. Okay dah. Okay, baik. So, tuan-tuan, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Saya nak bertanyakan kepada Abid Ceroh kita. Okay, apabila kita dah ada keinginan, tuan, bagaimana nak mula jadi YouTuber ni? Bagaimana nak mula? How to start? Daripada mana? Daripada mana? Adakah kita kena belajar cara cakap depan kamera dulu? Atau adakah kita kena beli kamera yang power-power dulu? Atau adakah kita kena upgrade internet dulu? Atau macam mana tuan? Tolong bagi tahu. Ramai yang tahu, penonton-penonton di luar sana, saya tahu mesti mereka nak tahu apakah cara nak bermula. Bagaimana nak mula? Silakan tuan. Okey, saya nak bagi pendapat secara teori. Saya rasa macam tak kena. So saya just share pengalaman saya lah. Bila saya nak jadi YouTuber, bila saya nak start buat YouTube ni, apa yang saya buat, yang pertama saya duduk depan meja, saya ambil kertas, saya ambil pen, dan saya senaraikan apa yang saya lebih, apa yang saya kurang, dan direction ke mana YouTube channel saya ni nak bawa, macam mana saya nak positionkan diri saya lah. So lepas saya dah clear semua benda tu
maaf eh. So lepas saya clear benda tu, saya actually saya dapat offer lah, saya dapat certain amount of money untuk beli equipment bagai, tapi sebab saya rasa macam saya belum ada confidence lagi untuk upgrade saya punya equipment, saya pun tak belilah kamera apa semua. Saya just guna saya punya iPhone 7. Lepas tu lampu, saya pakai lampu meja. Sekarang pun saya still pakai lampu yang sama. Cuma ada upgrade kepada studio punya lampu lah. Dekat belakang-belakang ni adalah lampu studio. Lepas tu mikrofon saya tak ada beli apa-apa. Saya just totally guna iPhone saja masa tu. And saya actually background pidato. Saya orang yang boleh bercakap di hadapan ramai orang sebenarnya. Tapi masalah dia timbul bila mana kita bercakap dengan kamera. Which is saya rasa awkward gila. And saya buat review tentang produk. Saya review tentang produk. Bayangkan kita review tentang produk tapi dengan kaedah pidato. Sangat janggal lah kita cakap kan. Sangat lucu lah. Then saya pun, saya buat video, saya edit. Lepas tu saya tunjuk dekat kawan saya. Ada 3 orang saja yang pernah tengok video tu. Dan saya decide untuk tak keluarkan video tu. Tak publish video tu. Sebab agak janggal lah sebenarnya. And then saya buat video kedua, saya hentam dengan lorak Kelantan lah. Sebab saya nak cari momentum tu. So first video saya lorak Kelantan, sampai tak silap saya dalam 6 bulan lebih kurang macam tu, saya jumpa momentum macam mana kita nak bercakap depan kamera, macam mana kita nak respon terhadap kamera, terhadap muka kita sendiri kan depan kamera. So bila saya dah jumpa momentum, barulah saya switch ke dalam kita cakap apa, bahasa Kuala Lumpur lah, bahasa baku lorak KL kata. So at that time lah baru berubah. Dan selama 2 tahun, saya start 2017, 2019 barulah saya beli the first camera lah, Sony A6300. Tapi meanwhile tu adalah saya beli macam tripod, lepas tu ada beli slider, tapi kamera saya tak beli lagi. Lampu studio pun saya baru beli juga. Means kalau kita nak start jadi YouTuber ni, kita tak perlu ada semua equipment tu. Bagi saya, semua orang boleh jadi YouTuber sebab semua kita ada kamera dan dekat smartphone lah. Kita ada kamera dekat smartphone dan kita ada internet. Sekarang memang orang dah ada internet. Sebut tentang internet kan, saya nak share. Masa saya start dulu jadi YouTuber, saya record dekat rumah. Then internet saya dekat rumah actually sangat teruk. Walaupun kita subscribe 8 megabit per second, tapi kita dapat around 1 megabit per second. So dengan speed yang macam tu, lagi-lagi speed upload yang lagi rendah, dia jadi sangat masalah. Then apa yang saya buat ialah saya record video, saya pergi ke pejabat yang mana ada internet lagi laju, so saya upload dekat situ. Dan yang saya tertinggal untuk cerita ialah saya sebenarnya tak ada basic dalam edit video. So apa yang saya buat ialah sambil edit video, sambil tu lah saya belajar. Belajar dekat YouTube, which is saya rasa semua orang boleh buat benda ni. That's why nak jadi YouTuber sebenarnya dia tak perlu tunggu kamera DSLR mahal-mahal, tak perlu beli mirrorless camera, tak perlu beli itu ini. Just ambil smartphone, record video. Yang pertama sekali kita sketch dulu apa yang kita nak buat dekat kita punya YouTube channel, apa yang kita nak positionkan diri kita, macam mana kita nak brandingkan diri kita. Lepas kita dah settle benda tu, ambil kamera, cakap je depan kamera. Kalau awal-awal tu fail, tu normal je rasanya. Dalam 6 bulan, tapi dia mesti ada lah dalam diri kita tu satu semangat yang apa, nak improve diri, kaizen, nak perbaiki diri, nak perbaiki diri. So by time kita akan dapat satu kualiti yang sangat bagus lah. Anything kalau kita tak tahu tentang YouTuber ni, kita just search saja dekat YouTube. Problem dengan orang kita, dia tak suka belajar. Memang masalah dia ialah tutorial-tutorial yang ada dekat YouTube dalam bahasa Inggeris. But kalau kita tak start, sampai bila kita nak start dekat situ kan? Kalau tak start, kita akan stuck. Menarik juga ayat tu. So saya nak share juga, ada saya punya kawan yang dia nak jadi YouTuber. Dia nak jadi YouTuber, dia cakap aku akan jadi YouTuber once aku beli DSLR. So tunggu 1-2 bulan barulah dia dapat beli DSLR. Bila dia buat video yang pertama, tak ada orang tengok. Yang kedua, tak ada orang tengok. Yang ketiga, tak ada orang tengok. Dia pun down, dia give up. Dan DSLR duduk atas meja, dia pun dah tak jadi YouTuber lah. So that's why saya kata, kalau nak start ni, kita just layan je dulu. Kita buat dulu sampai kita jumpa momentum kita. Kita disiplinkan diri dalam masa seminggu, upload satu video. Seminggu upload satu video. By that, sampai satu masa kita dah improve dari segi video quality, dari segi content, dari segi percakapan. That's why just consistent. Macam ayat kita saya tutup yang tadi. So sama juga sekarang kita tutup dengan consistent lah.
Ya, itu dia Tuan-Tuan Rawan. Yang mana Tuan Ashraf telah menjelaskan kepada kita bagaimana nak start. Sebenarnya kita tak perlu pun alat yang terlalu canggih-canggih, nak perlu ada DSLR dulu. Bagaimana real story yang diceritakan oleh beliau, kita lihat tadi ada kawan yang katanya nak mula jadi YouTuber bila dah ada kamera DSLR. Kita pun faham DSLR ni yang paling cengkai pun 1000 dah ke atas. Itu yang baru kalau yang saya kena adalah. Tapi saya nak ceritanya kat sini bagaimana Tuan Ashraf sendiri bermula hanya dengan gadget telefonnya dulu, dengan handphonenya dulu, iPhone 7. Setiap orang, kata Tuan Ashraf tadi, setiap orang boleh jadi seorang YouTuber sebenarnya sebab everybody ada gadget ni, ada telefon. Sebab telefon kita ni dah ada tools yang kamera yang agak bagus dah, dia punya function kamera tu dah agak bagus untuk rakam video sebenarnya. So, perkataan yang saya quote juga tadi adalah kalau tak start, kita akan stuck. Memang cantik ayat dia, kalau tak start, kita akan stuck. So, jawapannya adalah kena start dulu. Jangan tak start. Okey, Tuan-Tuan dan Puan, terima kasih yang baru saja join bersama kami. Kita sekarang membicarakan tentang topik jadi YouTuber, inilah masanya. Tuan-Tuan dan Puan, jangan lupa terus share dan subscribe, share dan like video ini sebanyak-banyak yang mungkin kepada rakan-rakan kita supaya boleh menonton rancangan kita ini bersama-sama dan mendapat manfaat pun bersama-sama. So, Tuan-Tuan dan Puan, sekali lagi saya ingatkan hari ini saya buka peluang untuk anda bertanya secara langsung. Bukan senang nak jemput Tuan Ashraf ni untuk bersama saya dalam live ni. Kita tahu beliau sibuk menguruskan restoran Yakiniku, apa Samurai Yakiniku, yang restoran yang berasaskan kepada makanan makanan Jepun. Walaupun tempoh PKP, beliau telah mengambil order dan buat COD. Kalau tak silap saya lah, nanti boleh check di di Facebook page mereka, di Samurai Yakiniku. Okey, Tuan-Tuan dan Puan, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Tadi kita dah bercakap macam mana nak mula. So kalau anda nak mula, this is the time. Inilah masanya. Jangan tangguh lagi. Gunakan apa yang ada di tangan. Gunakan apa yang anda ada. Jangan gunakan benda-benda nak tunggu komplit dulu, nak apa dulu. Jangan. Sebab kalau kita tengok di YouTube, ramai dah orang dah capai 100,000 subscriber pun masih lagi menggunakan handphone saja. Okay, so kita mula, kita tanya lagi balik dengan Tuan Ashraf. Tuan Ashraf, boleh tak jelaskan kepada penonton-penonton, mungkin mereka ni dah nak bermula. Mungkin mereka dah bermula tapi sebenarnya mereka ni tak ada idea konten apa nak diisi. Mungkin konten macam mana yang perlu mereka buat? Apa yang sesuai dengan personaliti mereka? Dan apa yang agak-agaknya boleh mendapat rating yang bagus dan sebagainya. So bila bicara tentang konten, boleh tak Tuan Ashraf, berdasarkan pengalaman Tuan Ashraf yang duduk dalam bidang YouTube ni dah berapa tahun, dah sampai 100,000 subscriber pun, apa konten yang agak bagus? Macam mana nak cari konten tu? Idea konten tu? Silakan Tuan. Okay, actually untuk idea YouTube, boleh je search 30 YouTube idea, something like that lah. But paling bagus sebenarnya kita buat apa yang kita suka. Cuma menariknya dekat sini, kita buat apa yang kita suka tapi kita kena dengar apa yang audience kita nak. Actually, apa yang kita suka, bagi setiap manusia kan, sebenarnya kita share satu interest ataupun apa yang sama sebenarnya. Macam ada setengah orang tu dia suka makan kan. Cuma bila kita buat bab makan tu, kita tak boleh shock sendiri. Ataupun macam contoh paling komen saya ada ialah macam kita buat pasal gaming. Jadi actually gaming punya market sangat besar. Ramai yang orang yang suka tengok kita main game sebenarnya. Tapi masalahnya orang kita main game yang kita suka, bukan yang orang suka. Kalau kita nak jadi YouTuber ataupun streamer untuk gamer lah, kita kena buat apa yang orang suka. Kalau kita belajar marketing ada dua benda, satu exposure dan satu conversion lah. Untuk exposure ni ialah kita kena buat apa yang orang suka supaya ramai orang datang. Bila mana orang dah datang, barulah kita buat apa yang kita suka. So kita tengok di sekeliling kita apa yang kita suka buat. Yang kedua, kena tengok apa lebihnya kita compare dengan orang lain, ataupun kita panggil benda ni sebagai USP lah kan, unique selling point kan. So sama juga bila saya nak start YouTube tu, saya antara benda yang saya concern ialah kalau aku buat
review ni, adakah produk tu aku akan dapat secara berterusan ataupun tak. Tapi sebab saya sendiri pun ada kedai komputer, jadi kita boleh guna produk kita untuk buat review. Dekat situlah kita ada kelebihan. That's why kalau nak jadi YouTuber ni, yang pertama kita kena tengok apa yang kita suka, yang kedua kita kena tengok apa USP, apa unique selling point yang ada dekat diri kita lah. So untuk perkongsian kan, top 5 trend untuk tahun ni, kalau search dekat Google, yang antara yang top ialah how to video. So how to video ni macam how to open the door yang baru kawan saya share dekat Facebook, dapat 1 point something million kan. Ada juga tutorial ada juga tutorial yang tak buat apa-apa yang orang Indonesia buat, ada sampai 60,000 views. Basically new generation, actually YouTube ni dia daripada generation yang baru lahir sampailah generation yang dah nak mati. Kalau saya selalu bagi talk, saya bagi tahu yang YouTube ni orang yang tengok dia daripada apa, daripada DDS friend sampailah orang yang baca Yasin tu sebenarnya. Kan, semua generation yang tengok. Tapi generation paling kuat tengok sebenarnya ialah generation teenagers, yang muda-muda macam tu kan, yang layan TikTok lah. So golongan ni dia golongan yang tak tahu apa-apa. Sorry to say lah, dia tak tahu apa-apa, tapi yang menariknya tentang golongan ni, mereka suka search. Mereka Google how to, even how to open the door. Kita nampak benda ni macam funny oh, tapi this is the reality lah untuk sekarang. So that's why one of the best idea untuk YouTube sekarang ialah how to. How to cook ke, how to jahit baju ke, how to, tak kisahlah apa-apa how to lah. Then lagi yang menarik lagi sekarang yang menjadi trend dekat Malaysia sekarang, which is trend ni dah lama dekat US, ialah trend ambil video tolong orang. Macam kita cakap apa, kalau TV3 tu bersamamu, ataupun yang sekarang yang tengah up ialah Ustaz Abid Liu, yang dia pergi tolong orang, lepas tu bagi itu, bagi ini, dan buat sedikit story lah dekat situ. So ini antara dua trend yang tengah hot dekat dunia dan juga Malaysia. Ni mungkin anda boleh consider lah, sebab saya rasa how to tu mungkin susah, tapi yang tolong orang tu saya rasa tak ada masalah. Even saya jumpa ramai orang yang kaya-kaya yang nak buat benda ni, tapi dia tak tahu kepada siapa yang amat duit ni dapat diamanahkan. So kalau kita dah dapat buktikan yang kita mampu buat benda ni, trust me, sponsor akan datang. Seriously. So sponsor datang, kita betul-betul tolong orang, tapi duit daripada YouTube tu kita ambil untuk kita punya service charge lah. Kita pun hidup bukan bukan dengan ikhlas, kita hidup dengan duit eh. Saya rasa itu je lah kot. Ya, itu dia cara kita mencari konten ni. Sebenarnya kita kena fikir cari USP tadi ya. USP dan kita kena tengok juga apa yang sesuai, dan kita tengok USP ni sangat bagus lah. Okey, terima kasih Tuan Ashraf tadi perkongsian yang begitu menarik daripada Tuan Ashraf. Tuan, sekarang ni kita dah ramai, waktu peak rasanya, dah ramai yang masuk ni, dan kita nak layan dulu satu, kita nak belanja dulu satu pertanyaan daripada seorang kita punya penonton kita. Tuan Abdul Muiz, saya kongsikan di skrin kita soalan beliau, boleh? Okey, Tuan. Tuan Abdul Muiz bertanya, saya nak bertanya tentang lighting. Ya, macam mana nak dapat lighting yang baik untuk studio YouTube? Mungkin Tuan Abdul Muiz ni dah seorang YouTuber sebenarnya, cuma dia nak upgrade tools dia. Boleh Tuan terangkan sikit bagaimana? Dia tanya pasal lighting, Tuan. Silakan. Lighting... Actually lighting ni dia berkait rapat dengan kita cakap videography skill yang lain lah, macam exposure, lepas tu shutter speed semua kan. But macam saya sendiri, saya pakai satu desk lamp, yang mana desk lamp ni saya boleh ubah dia punya temperature, sama ada saya nak guna yang cool ataupun hot. Macam sekarang saya guna yang mungkin cool lah, tapi yang ni saya tak guna sebagai saya punya main. Dan saya ada dua studio light yang saya beli dekat Lazada, rasanya total dalam RM300 Malaysia lah. Untuk studio light yang paling penting kena ada apa kita cakap lah, satu kain putih lah kot, untuk supaya cahaya tu soft, jadi dia tak pantul. Kalau anda perasan muka saya sekarang putih ni, dia putih yang melampau, nampak bercahaya beriman kan. Ni disebabkan direct light lah, ni direct light which is tak berapa elok. Kita kena ada satu macam filter lah, satu filter supaya lampu tu tak direct kena muka saya, so tak nampak bercahaya sangat lah. Benda ni fail lah kalau untuk YouTuber, benda ni fail. Dan kalau kita nak buat lampu background dekat belakang, ataupun dia panggil sebagai vibrous light. So vibrous light
kita macam saya sendiri, saya just pakai, sebab kalau beli satu lighting bar, harga dia mahal loh. Lighting bar tu yang kalau boleh tukar-tukar warna tu rasanya dalam RM300-400. So apa yang saya buat ialah saya guna studio light saya, saya ambil ya, eh, saya ambil ni, supik korak. Saya ambil plastik ni, saya tutup dekat lampu, so saya dapat lampu warna biru lah. So itu yang saya buat. Boleh angkat sekali lagi supik tu. Orang takut orang tak percaya. Saya nak besarkan skrin. Angkat kan? Supik. Boleh. Ada. Supik. ada dua lagi. Yang belakang saya ni, saya pusing kejap. Belakang saya ni ada warna pink, merah macam tu. Kreatif tu ada. Tapi orang tak tahu tu. Orang dah tahu, tapi kalau orang dah tahu, orang tak boleh nak unsee lah benda ni. Memang akan selalu nampak lah. Basically okay, untuk lighting kan, dia ada one point lighting, lepas tu ada single point, lepas tu ada three point, two point. Benda ni kan, kalau nak belajar pasal lighting ni, saya suka dengan satu channel YouTube which is full-time videographer. Kalau saya tak silap, full-time filmmaker. So boleh pergi dekat dia punya YouTube channel and belajar daripada situ lah, sebab dia ada ajar and cara dia ajar tu okey lah. Dia pun handsome. Tapi saya tak gay lah. Okay. Dia lagi, dia handsome sikit lah. Lebih cerah kita handsome banyak. Okay. So itu saja tuan itu saja. Okay, itu dia. Sebenarnya tuan, banyak kita ada soalan lagi, tapi sebelum kita nak raikan lagi soalan-soalan daripada penonton-penonton ni, kita akan pergi pada soalan kita dulu. Okay, saya harap Tuan Abdul Muiz Rusli, harap-harapnya terjawablah apa soalan tuan tadi, dan terima kasih kerana bertanya. Terima kasih kerana memberikan pertanyaan yang sudah pasti juga, mungkin pertanyaan itu nak diketahui oleh penonton-penonton yang lain. So tuan-tuan dan puan, sekarang ni semakin ramai yang masuk. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih yang tolong share, terima kasih yang tolong like, dan kalau boleh tolong share lagi supaya lagi ramai orang, dan terima kasih kerana support. Saya nak pergi terus kepada soalan seterusnya. Okey, saya nak pergi kepada soalan seterusnya bersama dengan Tuan Ashraf. Tadi ada pertanyaan daripada sahabat kita yang menonton, iaitu Tuan Abdul Muiz, berkenaan tentang lighting. Okey tuan, bila kita dah buat satu kertas macam mana roadmap untuk kita punya YouTube, kita nak growthkan kita punya YouTube, mungkin dalam fasa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, phase by phase. Cuma sekarang ni tuan, ada satu masalah kan, bila kita sebut jadi YouTuber ni adalah satu benda yang tuan dah sebut dalam dua kali step penutup tadi, tuan sebut konsisten tuan. Macam mana kita nak konsisten? Atau tuan sendiri lah, tuan sendiri, based on your experience sendiri, macam mana tuan melatih-latih diri untuk konsisten at least seminggu sekali? At least minggu sekali nak upload di YouTube. Silakan tuan, konsisten. Okay, first sekali soalan ni actually soalan yang sangat susah, sebab dia bermain dengan kita punya motivation kan, self motivation. Kadang-kadang kita ni, time kita hebat, kita boleh publish 2-3 video serentak kan, dan kita tak ada mood tu, datanglah macam mana pun dia tak boleh buat. So, apa yang saya buat, saya punya trik ialah saya akan hasilkan banyak video time saya tengah, kita cakap on a peak tu, saya tengah, kalau bahasa Jepun kita sebut sebagai zone lah, kita berada dalam satu zone. So, saya buat banyak video tapi saya tak publish semua serentak. Saya just publish satu minggu satu kali, satu minggu satu kali, saya simpan stok lah kalau kita kata kan. So, macam mana kita nak, itu saya punya trik tadi lah. Macam mana kita nak hasilkan content secara konsisten? Yang pertama, kita kena tengok apa yang audience kita nak. So, untuk dapatkan audience, apa yang audience kita nak, kita tak boleh nak tunggu. Kita tak boleh macam, okay, macam kita buat video, lepas tu kita tunggu audience kita komen. Dia tak boleh macam tu. Apa yang kita kena buat dalam video kita, kita kena tanya audience. Kita kena tanya, okay, untuk next video, apa yang korang nak tahu? So, kalau ada yang korang nak tahu, korang komen dekat ruangan komen di bawah lah. Basically, kita interact dengan audience kita. Kita tanya apa yang audience kita nak, apa yang dia nak tahu, cerita apa yang mereka nak dengar daripada kita. Sebab dia macam ni, orang tak tengok YouTube channel sebenarnya, tapi orang follow kita.
saya selalu bagi satu study case, which is kalau siapa-siapa yang minat tentang komputer, anda mesti mesti kenal dengan Linus Tech lah, Linus Bastian. So Linus Bastian sebenarnya dia datang dari satu channel YouTube yang syarikat sebelum ni lah yang dia kerja, nama dia NCIX. So dia build NCIX kot daripada 2006 macam tu. So sampai 2011 dia dah build sampai 1 million subscriber. Actually untuk barang-barang komputer, untuk dapatkan audience sebanyak subscriber sebanyak 1 juta subscriber sangat susah. Kalau kita buat pasal smartphone maybe senang sikit, tapi kalau untuk barang komputer sangat susah sebenarnya. So bila dia dah dapat 1 juta subscriber, apa yang dia buat, dia keluar daripada company, dia buat channel sendiri which is Linus Tech yang kita boleh tengok sekarang lah. 2018 NCIX bankrupt. Saya tak adalah nak kata yang disebabkan Linus keluar tu NCIX bankrupt, tapi kita nak cakap yang audience sebenarnya dia follow Linus, dia tak follow NCIX. Bila mana dia pindah ke Linus Tech, Linus pindah ke Linus Tech, semua audience dia tarik masuk. Walaupun masa tu NCIX dia ambil perempuan yang pakai singlet review barang lah. Kita pun tahulah motif dia apa kan, bila panggil perempuan pakai singlet review barang. So okay, apa yang saya nak cuba sampaikan dengan kes Linus Tech ni ialah orang nak follow orang. Macam contohlah kes Sajjad yang pergi umrah hari tu kan. Sajjad pergi umrah, orang dah tahu benda tu salah dan orang dah dengar daripada Ustaz Azhar Idrus macam mana, daripada ustaz ini, ustaz tu, semua ustaz dah apa kita cakap, perdengarkan pendapat mereka. Tapi kalau kita buat pun sebenarnya tak jadi masalah, sebab audience kita dia still nak dengar apa yang kita cakap dari mulut kita, dan dia nak feeling yang macam aku dah cakap dah sama pendapat dengan dia. So dia nak feeling tu. Manusia nak feeling tu. So kita buat saja content apa yang kita nampak dari segi semasa. So macam mana kita nak buat content yang konsisten ialah kita kena alert dengan apa yang berlaku, apa isu yang viral dekat Malaysia sekarang, dan kita piggyback, kita naik atas isu tu dan kita ulas ikut apa yang kita boleh buat lah. So basically untuk dapatkan content yang konsisten, yang pertama kita kena tanya audience kita, sama ada kita tanya dekat YouTube tu sendiri ataupun kita tanya kawan-kawan kita dekat Facebook ke, ataupun kita buat satu lagi platform untuk kita berinteraksi dengan kita punya audience. Macam saya sendiri, saya buat dekat IG. So dekat IG tu saya selalu tanya, okay, content apa yang korang nak, ataupun dekat YouTube community kita pun boleh tanya, korang nak Abel bincang pasal gapo. So daripada situ mereka akan list down semua. Of course kita tak mampu buat semua kan, so kita pick yang mana. Ini pun ada trick juga, kita pick yang mana yang pertama kita boleh buat, yang kedua benda tu boleh viral ataupun tak, yang tu kita kena tanya juga. Saya selalu bagi tahu kepada saya punya kawan-kawan lah, orang yang bijak dia viralkan, bila kita bercakap tentang video, dia ada dua benda lah. Satu video viral ataupun satu viral video. So video viral, dia ni kita upload dan dia tiba-tiba viral. Ni kita panggil video viral. Tapi kalau kita ni pandai, kita boleh buat viral video. Maksudnya sebelum kita publish tu, kita dah tahu video ni dia akan viral. So orang yang hebat dia akan buat yang kedua tadi, viral video. Dia tak buat video viral. Of course kalau dapat video tu viral tu rezeki kita lah kan. Tapi basically kita rancang betul-betul dan kita buat. Dan nasihat saya kan, untuk awal-awal kan, saya nasihatkan kepada semua audience lah, kepada semua audience, kalau anda nak jadi YouTuber untuk peringkat awal-awal, jangan tengok langsung berapa views yang kita dapat. Sebab sebab kalau kita tengok views yang kita dapat tu, trust me, kita akan down. Lagi-lagi bila anda dah jadi YouTuber, anda dah start concern tentang views. Anda dah start, mata anda akan tengok pada views dan juga like. Anda pergi dekat channel mana-mana pun, anda akan tengok views dia berapa, like dia berapa. So anda akan compare dengan diri. So kalau anda jumpa dengan beberapa YouTuber baru yang mana dia punya views dan juga like lagi tinggi daripada anda, masa tu anda punya self-motivate, dia akan jatuh gila-gila. That's why untuk peringkat awal, saya nasihatkan, jangan concern sangat tentang views. Yang penting anda dah ada strategi untuk 1, 2, 3 bulan macam tu. Then anda proceed je. Proceed. Okay, 3 bulan baru tengok. Okay, views aku macam ni, baru macam ni. Kita tengok dekat analitik kita, kita pun nampak ada graf peningkatan. Dia mesti naik. Kalau kita konsisten upload video, dia mesti naik. Benda ni manjadah kan. Siapa usaha dia akan dapat kan. So dia mesti naik punya. So that's why bagi saya, untuk siapa-siapa yang nak jadi YouTuber, tak payah kisah views pada peringkat awal, tapi dalam masa 3 bulan kita letak satu time frame macam tu, barulah kita tengok kita punya improvement. Dan masa tu bila kita nampak ya, views kita makin naik, insyaAllah kita akan ada satu motivasi diri yang nak hasilkan nak hasilkan video yang lagi padu. And of course untuk dapatkan video yang lagi power tu,
kita kena ada satu semangat dalam diri yang tadilah, Kaizen, kena perbaiki lagi. Setiap kali kita buat salah, kita tengok pada video akan datang apa yang kita perlu baiki. Macam contoh lighting tadilah, saya sendiri, saya tak tahu pasal lighting sebenarnya. Saya memang tak tahu pasal lighting. Tapi bila audience saya start tegur, dia cakap macam video gelap lah, video macam bersinar, bercahaya, beriman macam ni lah. So saya kadang-kadang, saya pun ada PM mereka, saya ada tanya mereka, so macam mana nak improve kan, macam mana nak improve. Basically kita jangan shock sendirilah, jangan rasa kita power, kita still apa, kita cuba improve lah. And konsisten tu memang saya akui benda tu sangat susah lah. That's why untuk awal-awal saya letak satu minggu satu video, dan kalau saya buat banyak pun saya akan tunggu the next week baru saya publish. Saya tak akan publish serentak. Then sampai 2 tahun dulu, masa mula-mula saya tak buat video, saya record saja dah ambil satu hari. Saya edit video dah ambil satu hari. Then saya buat konsisten, buat. Masuk tahun ketiga macam tu kalau tak silap saya. Tahun kedua. Satu hari saya boleh record dan juga saya boleh edit video. Dan masuk tahun ketiga, saya dah boleh record 2 video dan edit 1 video dalam masa 1 hari. Tapi dan sekarang saya boleh record 2 video dan edit 2 video dalam 1 harilah. That's why untuk tempoh PKP ni, kalau anda perasan, kalau siapa-siapa yang follow saya dekat YouTube, tahu yang saya upload video setiap hari. Sebab kita dah tak ada kerja nak buat. Satu lagi sebab kita nampak increment dari segi views tu. So dia bagi motivation dirilah dekat saya. Dan kita setiap masa, walaupun tengah main dengan anak, otak ni fikir, okay, esok aku nak buat konten apa, esok aku nak buat konten apa, dan kita buatlah benda tu. And untuk pastikan kita buat, kena ada checklist. Checklist, walaupun benda yang sangat simple, kita kena ada checklist. So checklist maksud saya, okay, video tentang nasi, video tentang air. So bila kita dah buat, kita tick dekat tepi. So kita pun akan nampak, oh aku dah buat video ni, dan kita akan dapat satisfaction lah, kita akan dapat kepuasan. Oh, aku dah buat banyak benda. Itulah kot. Okey, itu dia. Satu lagi jawapan yang diberikan oleh Tuan Abel Cerah kita. Bagaimana kita nak konsisten dalam membuat konten kita dalam YouTube, ya? Bagaimana nak konsisten? Dan sebenarnya kalau saya tengok tadi penguraian daripada pengalaman beliau tadi, sebenarnya nak konsisten ni dia perlukan proses latihan. Okey, dia perlukan proses latihan yang mana kalau kita lihat beliau sendiri pun bermula awal dulu, dia cerita bagaimana awal-awal dulu satu hari baru apa record, hari esoknya baru nak edit kan. So dia ambil masa, dia proses tu. Dan yang paling penting, selain daripada kita nak upgrade skills dan latihan tu, yang paling penting kita kena jaga juga kita punya motivasi diri ni. Itu kena jaga. Sebab kalau motivasi kita turun, kita akan ni. So macam mana nak jaga? Yang ada beritahu tadi, tipsnya sangat berkesan, tuan-tuan rawan. Jangan tengok jumlah view video anda. Jangan tengok dan jangan buat compare anda dengan YouTuber-YouTuber yang dah buat 5 tahun punya YouTube. Anda pergi compare dengan dia punya view. Memang tak adil lah, tuan-tuan rawan. Anda tak tahu sebelum dia ada jutaan view, dia mula dengan kosong view dulu. So dia proses. YouTube ni adalah satu proses. So tuan-tuan rawan, itu dia jawapan daripada Abel Cerah kita. Dan sekarang tuan, makin ramai orang yang masuk, alhamdulillah. Dan terima kasih kepada yang join dan kepada yang baru bersama dengan kita. Jangan lupa terus like dan share video ini supaya ramai lagi yang boleh manfaat. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, panel kita yang saya jemput untuk bincangkan tentang topik jadi YouTuber, inilah masanya. Beliau juga sering dijemput untuk menyampaikan kursus-kursus YouTube, bagaimana nak jadi YouTuber. Dan saya pernah menghadiri kelas beliau 2 kali di Kota Baru, Kelantan. Dan memang kursus-kursus dan latihan-latihan yang beliau berikan memang sangat-sangat bermanfaat untuk jadi seorang YouTuber. Dan kalau tuan-tuan boleh follow beliau dalam Facebook beliau ataupun channel Mona Lisa channel yang dikendalikan oleh beliau sendiri. So tuan, kita nak raikan lagi soalan, boleh tuan eh? Boleh tuan eh? Dapat pula. Boleh raikan lagi soalan. Tak ada masalah. Kita dah 48 minit berkeudara, kita live. So kita layan lagi satu soalan daripada soalannya. Sekejap, saya nak pilih banyak soalan ni tuan. Okay, ini ada satu yang menarik juga saya rasa. Okay, ini tuan, saya dah tagkan di video. Tuan Ahmad Aminul Rashid Abdul Aziz mengatakan, bertanya, bolehkah kita pelbagaikan scope? Contoh education plus travel, or better kita fokus. Oh, maksudnya niche lah tuan. Boleh tak kita video kita pelbagai dan tak perlu ada niche sangat? Silakan tuan.
Okay, untuk kategori, actually kalau menjawab kepada soalan tu secara ringkas, perlu ada niche ataupun tak? Yes, memang kena ada niche, sebab YouTube ialah satu platform yang sangat bagus untuk kita brandingkan diri kita. Kita nak orang kenal kita sebagai apa? Walaupun macam saya sendiri, orang kenal saya sebagai reviewer barang-barang komputer, kita cakap kan. Padahal saya sendiri pun tak ada confidence tentang saya punya knowledge tentang barang komputer. So, menjawab kepada soalan tu secara ringkas, yes, kita kena ada niche lah. But actually salah satu niche yang menarik dekat YouTube ialah daily vlogging. So daily vlog, kita upload apa yang kita buat hari ni, esok kita buat apa, makan apa, kerja ni macam mana. So daily vlog ni kalau dekat Malaysia antara yang popular, boleh check Iman, lelaki seorang videographer sebenarnya, seorang videographer, tapi dia pun ada buat daily vlog. Then of course dia ada share tentang video-video dia. Lepas tu ada juga Aisyah Habshi, seorang gadis kan, seorang gadis pelajar universiti, dia pun agak famous untuk daily vlog. Kemas rumah pun dia buat video, kemas rumah dan dapat tontonan sampai 100,000 views. Kita tak adalah nak pelekehkan idea, but kita nak bagi tahu yang kadang-kadang kita fikir idea tu macam terlampau, sorry to say, macam bodoh, tapi sebenarnya ada orang tonton. And so itu yang kita kena cakna lah. Dan tentang niche tadi, kita sebolehnya kalau kita bukan daily vlog, kita kekalkan kita punya YouTube channel tu dengan apa yang kita nak. Macam saya kena kekalkan dalam bidang IT lah. Dan kalau saya nak buat makan ke, saya nak buat benda tepi-tepi ke, kalau sekali dalam 100 tak ada masalah lah. Tapi kalau seminggu kita nak upload, kalau macam tu lebih baik kita buat satu channel asing dan kita linkkan lah dua channel tu. Tak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau ikut kepada pengalaman lah, saya dengar-dengar orang cakap, bila mana kita buat second channel untuk macam di belakang tabir ke something like that ke, dia punya grow tak secepat apa yang kita fokus, main fokus kita lah. But still ada kita cakap audience dia jugalah. So menjawab kepada persoalan tadi, yes, kita kena ada niche kita. Walaupun dekat YouTube kita boleh asingkan ikut playlist, tapi still kadang-kadang bila kita terlampau capur aduk kan kita punya channel dengan banyak content, orang akan hilang fokus, orang tak tahu kita kenal sebagai apa, dan orang tak akan letak kita sebagai pakar lah. So bila mana orang tak letak kita sebagai pakar, akan banyak audience kita akan hilang. Orang akan pergi kepada pakar yang lain lah. That's why dalam YouTube ni kita kena ada niche kita, kita kena positionkan diri kita sebagai apa. Macam saya sendiri, saya positionkan saya sebagai amateur lah. Itu yang pertama. That's why kalau orang tanya saya, orang tak kenal sebagai Ashraf Jeffrey, tapi orang kenal saya sebagai Abis Cerah. Yang kedua, saya positionkan diri saya sebagai tech reviewer, fokus kepada barang komputer dekat Malaysia ni. So kalau orang tanya dalam grup-grup PC, okay, siapakah tech reviewer yang anda kenal, InsyaAllah nama saya akan disebut lah, walaupun bukan top, tapi orang akan kenal saya sebagai top reviewer dari segi barang-barang komputer. Kalau pergi dekat smartphone, walaupun kita kata tech reviewer, teknologi punya review, dalam sana ada smartphone punya review. Bila letak nama saya dekat group tu, group tech review bab smartphone, nama saya takkan naik. Sebab orang tak kenal saya sebagai smartphone reviewer. Orang kenal saya sebagai IT reviewer lah. That's why kita kena ada niche kita. Macam contohlah, Isaac Osman dia fokus kepada mukbang, makan banyak. Actually food review, dia punya kategori yang besar, kita panggil dia sebagai food review lah. So daripada food review ni, kita boleh pecahkan kepada banyak. Satu, kita panggil dia sebagai ASMR. Lepas tu kita ada mukbang. Lepas tu kita ada food review juga. Maksudnya kita pergi ke restoran-restoran, lepas tu kita review. So kita boleh tengok macam Isaac Osman, dia fokus kepada mukbang. Dia makan banyak apa-apa. Dia minum pun minum banyak. Dia boleh makan banyak lah. Perut macam mana saya pun tak pastilah. Lepas tu kita ada ASMR. Kita ada Shedot. Lepas tu kita ada food review yang famous, iaitu Pian Padu Beb kan. So mereka ada niche mereka tersendiri dan mereka fokus pada niche-niche ni, dan hasilnya mereka boleh naik. Macam Isaac Osman, tak sampai 1 tahun dia punya subscriber pun dah dapat 100,000 subscriber. Dia punya video pun kalau dia upload sekarang dalam masa 24 jam, tak sampai 24 jam boleh dapat 100,000 views. So actually kita kena ada niche kita supaya orang kenal kita ni sebagai apa. Itu yang penting lah. Baik, itu dia. Terima kasih jawapan yang diberikan. Saya harap Tuan Ahmad Amiruddin Rashid, boleh berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Abid Cerah kita. Terima kasih kerana bertanya Tuan Ahmad. Semoga pertanyaan itu juga membuka minda rakan-rakan yang menonton bersama dengan kita. Okey, Tuan, satu lagi saya nak tanya kepada Tuan. Selalunya kalau orang nak jadi YouTuber ni, dia akan concern juga macam Tuan sebut tadi. Saya dah dengar Tuan sebut tadi bahawa hidup ni perlu duit juga kan. Okay, hidup ni perlu duit juga lah. So dalam jadi seorang YouTuber ni, bagaimana sebenarnya YouTuber tu boleh menjana pendapatan dia?
Bagaimana dengan YouTube ni boleh menjana pendapatan? Mungkin Tuan boleh terangkan sedikit soalan saya. Silakan. Okay, terima kasih kepada soalan tu. Soalan tu actually sangat saya sukalah sebab dia berpijak pada bumi nyata kan. So macam ni, kebanyakan YouTuber yang saya kenal secara personal dan juga bukan secara personal, macam Aizat Osman ke ataupun siapa, Pian Padubib ke, kebanyakan antara mereka ni, mereka mempunyai strategi yang sangat bijak. Apa yang saya maksudkan dengan strategi yang sangat bijak, macam Pian sendiri, dia dah ada business photo strat dekat UiTM. Dia kumpul duit, lepas tu buat business wedding videographer. Bila dia dah rasa macam market tu tepu, dia dah ada simpanan, then dia go for YouTube. So by that dia dapat tingkatkan dia punya, apa kita cakap, views. Lepas tu dia dapat income lah. Then kalau Aizat Osman kan, Aizat Osman, saya tanya dia secara peribadi, adakah dia full time YouTuber? Dia cakap tak, dia still bekerja lagi. Basically, dia bekerja waktu siang dan malam dia buat video lah. And video dia kita boleh tengok, dia punya quality pun, kita bukan saya nak hina, tapi saya nak bagi semangat dekat siapa-siapa yang nak jadi YouTuber. Dia punya quality pun anda boleh dengar, awal-awal video dia punya introduction tu still dengar audio jungle, which is watermark untuk free music kan. So dia tak jadikan benda tu sebagai concern yang besar. Dia fokus kepada content sahaja. Dan kita boleh tengoklah, dia punya growth tu sangat-sangat-sangat gila lah, saya boleh cakap. Then, okay. Bagi saya, siapa-siapa yang nak jadi YouTuber, anda tak perlu quit anda punya job. Anda tak perlu berhenti anda punya kerja. Anda buat je pada waktu malam. Anda buat sampai satu level, bila anda dah rasa income anda stabil, barulah anda fokus kepada YouTube ni lah. Macam contohlah, dalam industri saya yang famous ialah Fazli Halim. So Fazli Halim antara top tech review dekat Malaysia lah. Walaupun dia punya income dah gila-gila tinggi daripada YouTube, tapi dia still kerja dengan Amas, which is dari situlah dia punya fixed income untuk bayar dia punya rumah, untuk bayar dia punya kereta, untuk bayar dia punya ni semualah. So income daripada YouTube ni, dia beli benda-benda yang kita panggil dia sebagai kehendak lah. So keperluan dia mesti ada kerja juga. Lepas tu untuk kehendak ni dia beli guna duit YouTube. Actually memang betul, YouTube punya income sangat lazat, saya tak tipu. Walaupun saya punya viewers actually suam-suam kuku, saya cakap satu video pun saya boleh dapat dalam 5,000 views saja macam tu. Tapi dengan consistently upload video setiap hari untuk PKP ni, saya punya income dah cecah sampai RM2,000 Malaysia lah. So anda bayangkan orang yang upload video satu hari dia boleh dapat 100,000 views, berapa income dia boleh dapatkan. So memang lazat. Tapi masalahnya, jadi YouTuber ni dia tak konsisten. Ada ketika dia akan jatuh, ada ketika dia akan naik, macam kita punya self motivation tadilah. So yang tu yang kita tak boleh nak jamin kita punya income tu. So kalau kita ada komitmen macam kena bayar rumah, macam kena bayar kereta, nasihat saya, kekalkan dengan kerja yang kita ada, ataupun anda cari kerja yang boleh bagi anda fixed income untuk bayar anda punya hutang bulanan. Then waktu malam ke, curi masa sedikit, buat YouTube. Tak ada masalah pun sebenarnya, upload satu video seminggu tak ada masalah pun. Macam okay, untuk dua hari, contoh hari kita kerja hari Isnin sampai Jumaat kan. So Isnin, Selasa, Rabu kita record video. Khamis, Jumaat kita edit video dan Sabtu kita publish. Then kita rehat lah. Lepas tu kita keep the same cycle lah untuk minggu tu. Saya yakin kalau kita buat macam tu, memang kita dapat hasilkan satu video satu minggu lah. So nasihat saya untuk siapa-siapa yang nak jadi YouTuber, anda jangan berhenti kerja. Anda pastikan anda ada fixed income dulu, dan anda jadikan YouTube ni sebagai sampingan. Tapi bila anda dah yakin gila gaji YouTube dah sama tinggi dengan income YouTube dah sama tinggi dengan gaji kita, dan kita boleh konsisten sampai 2-3 bulan dengan the exact income, so barulah masa tu kalau kita rasa nak berhenti, nak fokus kepada YouTube pun tak ada masalah. Sebab dekat US banyak gila orang yang buat macam ni. Maksudnya dia kerja dulu, bila dia dah rasa dia dah ada confidence untuk berhenti kerja dan dapatkan income daripada YouTube tu, baru dia berhenti. Actually ramai gila, memang boleh tengok benda ni. Jangan tengok golongan muda-muda, jangan tengok niga-higa, jangan tengok Casey ni start. Jangan tengok golongan-golongan ni, tengok golongan yang macam contoh yang paling saya suka ialah Peter McKinnon. Peter McKinnon, kita boleh tengok dia punya YouTube channel, dia boleh grow 1 million subscriber dalam masa 1 tahun, masa era dia, actually satu pencapaian yang sangat ridiculous kita cakap. So macam mana dia boleh buat
benda ni sebab dia sebenarnya video photographer international level. Dia memang dah gila-gila ambil video, ambil gambar, cuma dia dah rasa macam dia dah boring buat kerja tu, so dia pun bertukar jadi YouTuber. So tapi apa yang saya nak cakap, sebelum dia bertukar jadi YouTuber tu, dia dah ada satu saving yang sangat besar dekat belakang lah. And bila kita cakap tentang income YouTuber ni, actually income YouTuber dia datang daripada banyak stream, banyak channel sebenarnya. Macam saya sendiri, kalau nak harapkan kepada YouTube, sebenarnya tak kita cakap tak berapa logik sebenarnya. Sebab income saya daripada YouTube sangat rendah sebenarnya. Cuma PKP ni lah, saya pun terkejut. Uish, dapat tinggi bulan ni kan. Dapatlah extra sikit kan, beli Pampers. Yalah, kalau beli Pampers dapat beli 5 pack Pampers lah saya rasa. Tapi okay, macam saya sendiri, saya punya main income untuk YouTube, dia datang daripada paid sponsor, yang mana orang hantar barang kepada saya dan saya review. Yang kedua, dia datang daripada affiliate. Saya buat affiliate dan saya boleh bagi tahu, saya tak boleh nak bagi tahu amount tu kepada anda sebab saya rasa kalau saya bagi tahu, dia akan timbulkan rasa riak takabur dan ujub dalam hati. Tapi saya boleh kata kepada anda, dia punya income daripada affiliate ni, saya boleh dapat satu bulan tu berganda-ganda daripada gaji yang saya dapat dekat Mona Lisa. Itu je saya boleh kata. So macam mana kita nak tahu channel-channel ni kan? Itu persoalan yang selalu timbul dekat orang kan. Basically saya start YouTube dengan tak ada niat langsung untuk jana pendapatan. Saya start YouTube sebab saya rasa satu keperluan untuk saya dedahkan barang-barang komputer ni kepada masyarakat. Sebab masa tu belum ada lagi tech review pasal barang komputer dalam bahasa Melayu lah. That's why saya buat ni. Tapi bila saya buat, saya konsisten buat satu tahun setengah macam tu, tiba-tiba orang contact, orang minta, eh bro, boleh tak review barang ni, I bayar. Then saya pun start, okay, rupanya boleh buat duit dengan paid review ni. Lepas tu saya pun start jumpa affiliate, kawan tu, kawan introduce lah, itulah, inilah. So basically kita buat je dulu, then kalau tu rezeki kita, niat kita ikhlas kerana Allah, insyaAllah dia akan datang. Duit tu akan datang. Trust me, duit tu akan datang. That's why saya selalu bagi tahu orang, konsisten buat. Then insyaAllah kita akan dapat lah bab duit ni. So kita kena berpijak pada bumi nyata. Jangan rasa, oi, lepas Cikgu Jumaat live ni, live show ni, aku nak jadi YouTuber sebab dah teruja ni, aku nak berhenti kerja, aku nak jadi YouTuber. No, itu salah. Cuma apa yang boleh buat, buka YouTube Mona Lisa, belajar tutorial untuk edit video. Promo eh. So waktu malam record video makan ke, video apa ke, video kita membebel ke, video kita ulas berita harian ke, tak kisah. Konsisten upload. InsyaAllah kita akan sampai satu masa tu, Allah kan, dia bagi saya lah, saya sentiasa, saya ni tak adalah alim sangat, tapi saya sentiasa suka quote yang Allah ni dia betapa baiknya dengan saya. Dia bagi itu, bagi ini, bagi itu, bagi ini. Saya suka quote ayat tu. Allah ni sangat baik dengan saya. That's why saya yakin kalau anda pun buat benda sama, anda konsisten buat, anda tunjuk kepada Allah, aku betul-betul nak buat benda ni, InsyaAllah dia akan datangkan duit tu kepada kita. Walaupun bunyi macam mustahil lah. Benda ni seriously bunyi macam mustahil. Macam saya sendiri, saya tak sangka affiliate boleh pergi sampai level tu. Dan atas bila mana kita nampak amount yang kita dapat tu sangat besar, dia akan timbulkan rasa motivasi, apa, rasa semangat lah dalam diri, dan kita boleh buat konsisten lah benda ni. Ha, itulah kot. Itu dia. Terima kasih Tuan Ashraf di atas jawapan tadi. Adakah YouTuber ni, bagaimana nak dapatkan pendapatan dari YouTuber, dan jangan macam pesan tadi, bahaya tu kan. Dah tengok video ni, dah tengok live ni, dah semangat, tiba-tiba esok result. Esok resign, tiba-tiba 3 hari buat YouTube, view 2 orang. Masa tu masa tak sudah tuan eh. So ada surat baliklah. Tak surat minta permohonan balik kerja. Okey, so jangan macam tu tuan-tuan. So kalau boleh jadikan YouTube ni sebagai sampingan dulu. Cuba cari momentum belajar momentum. Okey, malam macam Tuan Ashraf beritahu tadi, malam kita cuba cari masa, kita spend time untuk buat record video ataupun kita edit video dan sebagainya. Kemudian kita postkan video itu. Dan apabila dah sampai satu tahap, kita tengok view kita dah semakin meningkat, bacaan analitik dia semakin meningkat, dan kita boleh menjana pendapatan, dan pendapatan itu dah melebihi jumlah gaji kita yang ada sekarang ataupun pendapatan kita sekarang, masa itulah rasanya kita boleh buat pertimbangan sama ada nak berhenti dan full time dengan YouTube. Dan anda kena ingat, YouTube ni bukan dapat pendapatan tu daripada YouTuber saja, tetapi
YouTube juga dia akan dapat pendapatan dari sudut di luar yang selain daripada ni. Kan kalau saya tengok ada YouTuber daripada merchandise, daripada jualan baju, ada daripada jemputan khusus mungkin macam jemputan khusus berkaitan topik YouTube, niche YouTube kita. Sebab itulah niche tu sangat penting, sebab semakin kita menjaga niche kita, semakin audiens akan melihat kita ni adalah orang yang pakar dan orang yang berkelayakan untuk bercakap tentang isu tu. So kalau benda tu diperlukan, kita boleh dapat satu lagi income dengan jemputan ceramah atau Tuan Ashraf tadi menunjukkan bahawa bagaimana dia menjana income bukan sahaja melalui YouTube, pendapatan YouTube, tetapi dari so, ikut niche lah. Dia tak semua YouTuber dapat bad review, tapi adalah niche-niche tertentu untuk dapatkan. Dan yang paling penting, saya suka apa yang Tuan Ashraf share tadi adalah jaga niat kita dan sentiasa bergantung harap dengan Allah. Dan kita lihat Allah ni dia akan buka jalan, mencadang-wancadang. Siapa yang berusaha dia akan bagi, dia akan bagi, nak atau tak nak je. So itu caranya. Dan ada juga disebut tadi affiliate. Affiliate pun satu cara yang bagus, menjadikan platform kita sebagai platform untuk affiliate kepada produk ataupun servis orang lain, dan kita dapat komisen daripada affiliate tu. Macam tu kan Tuan Ashraf, betul? Betul eh? Okay, tentang affiliate. Okay, so Tuan Ashraf, kita dah sejam lebih live ni. So sekarang saya nak raikan satu last soalan daripada, boleh lagi ke Tuan Ashraf, ada masa lagi atau boleh, ada lain semua ni? No problem. Boleh lagi eh? Layan lagi eh? Boleh, no problem. Kita layan lagi seorang sebab penonton kita ramai. Ya, kita layan. Sebenarnya ada banyak persoalan Tuan Ashraf, tapi saya pilih yang agak reasonable dengan tajuk kita, dan saya pilih yang berbeza sikit konsep dengan soalan-soalan yang lain lah. Okey, di sini ada Tuan Fazli. Terima kasih bertanya Tuan Fazli. Viper Pali says, untuk genre gaming, ni berbeza sikit gaming tuan. Gaming eh. Boleh bagi tips dari segi perlu main satu-satu game tu macam Dota ke, atau main je pelbagai game horror, adventure, simulator dan sebagainya? Perlu stream competitive gaming or storyline untuk maxkan viewer? Tu nak jadi streamer gaming kot ni Tuan Fazli. Silakan Tuan Ashraf. Okay, kalau tengok dari segi streamer pula, dia lebih kurang samalah dengan YouTuber sebenarnya. Tapi untuk streamer ni, kita macam mana, macam saya bagi tahu, marketing dia ada dua cara lah marketing. Satu kita panggil dia sebagai exposure, pendedahan, dan satu lagi kita panggil dia sebagai conversion lah. So apa yang kita suka tu kita panggil dia sebagai conversion lah. Dia takkan attract orang, sebab yang kita minat tak bermaksud yang orang lain minat lah. Jadi untuk streamer ataupun YouTuber untuk niche gaming ni, yang penting dia kena ada masa yang dia main benda yang orang suka tengok, benda yang orang main. Especially kalau game, kalau kita cakap direct, ialah game mobile lah, macam PUBG Mobile ataupun Mobile of Legend lah. So dekat situ kita nak tarik viewers datang ramai. Bila orang dah datang ramai, barulah kita start main game yang kita suka lah. So dekat situ orang pun tahu, okay, dia ni suka main macam ni, suka ni main macam ni lah. Basically apa yang kita kena buat, kita kena ada satu exposure, kita main game yang orang nak. Then bila kita dah ada ramai viewers, barulah kita main dengan apa yang kita nak. So bila viewers dah ramai dan tengok apa yang kita main, kemungkinan besar ada interest tu sama. So ada mutual interest lah. So dengan cara tu kita dapat grow lagi, grow lagi, grow lagi lah. Okay, itu saja jawapan simple daripada Tuan eh. Okay, so maksudnya saya faham tadi, maknanya kita kena start dulu dengan apa yang orang nak tengok dulu. Apa yang orang betul nak tengok dulu. Kemudian apabila kita dah ada fans yang setia nak menonton kita, barulah kita perlahan-lahan beralih kepada apa yang kita nak main. So dengan itu kita dah ada fans yang loyal, kita main pun dia just nak tengok kita saja. Sebab kata Tuan tadi adalah dalam Facebook ni, adalah YouTube ni, adalah people follow people ya. Yeah? Walaupun kita beralih dengan channel yang lain, dia akan follow kita juga. Okey, itu yang menariknya tentang YouTube. Terima kasih Tuan. So mungkin saya rasa kita pergi kepada penutup Tuan eh. Penutup, sedikit penutup daripada Tuan. Apa ya nak cakap? Apa harapan Tuan kepada rakan-rakan yang menonton kita hari ini? Apa harapan Tuan secara peribadi supaya platform yang kita gunakan ini sebagai pendedahan kepada mereka untuk jadi YouTube? Mungkin ada yang sedang menonton ni sedang berkobar-kobar nak jadi YouTuber, ataupun ada yang dah sedia jadi YouTuber tetapi jiwanya dah malap kerana viewer, dan bila nonton dia semangat lagi. Mungkin Tuan ada harapan yang nak disampaikan kepada penonton-penonton kita. Silakan Tuan.
Okay, first kali saya sebenarnya saya buat kursus YouTube tu bila saya rasa dekat Kelantan ni peluang pekerjaan tu kurang. So bila kurang, kita kena create peluang pekerjaan tu. Tapi saya secara personal tak ada kapasiti untuk buat benda tu. Tapi saya fikir setiap orang dia ada smartphone, dia ada kamera, dan setiap orang dia ada aura dia tu sendiri. So dengan benda ni, why not semua jadi YouTuber? And YouTuber is a very, kita cakap, huge market yang kita rasa macam orang dah minat dia ni. Tak tengok bila kita buat, orang pun minat kita. Baru-baru ni kecoh dekat satu grup Facebook gaming, dia buat persoalan kenapa ramai artis start jadi streamer. Sebab dia kata kalau artis jadi streamer, nanti views banyak dekat artis, kurang dekat dia lah sebenarnya. Actually benda ni tak ada masalah. Memang betul, views dekat artis akan jadi tinggi, tapi dia tak split views sebab orang yang minat kita akan still dekatkan dengan kita lah. So that's why saya start buat kita cakap kursus YouTuber. Then dari situ kita nak hasilkan orang-orang yang dapat buat video YouTube ni lah. And saya rasa siapa-siapa yang nak jadi YouTuber, boleh je ambil smartphone dan borak je apa yang kita suka. Kalau kita suka makan, just borak je. Kita makan pun ambil je video pasal kita makan. Cari je momentum dulu, dan bila kita dah rasa okay, ni niche yang aku suka, niche yang orang tengok video aku, so kita proceed dengan yang tu lah. Kita tak perlu macam okay, aku tunggu plan yang lengkap dulu baru nak buat. No, tak perlu. Kita just buat dulu. Kita letak dalam masa satu bulan. Okay, dalam masa satu bulan aku nak hasilkan 6 video. Dan kita sampai satu bulan tu, kita tengok views video yang mana paling okay. Dan masa tu kita fokus saja yang tu. So, kalau kita belajar pasal business, business ada 3 level kan. Satu, kita cakap grow, maturity. Dia ada launch, grow dengan maturity lah. So, launch punya time tu, masa dia tengah naik sikit macam tu, masa ni dia just buat saja, dia just hentam saja produk apa yang okey ataupun topik apa yang okey. Bila dia dah tahu okey, produk ni boleh jual ataupun topik ni orang tengok, so masa itulah dia akan fokus gila-gila dekat produk ataupun topik ni, dan dia akan grow, dia akan naik. So that's why untuk siapa-siapa yang sedang menonton ni, dia rasa macam aku nak jadi YouTuber ataupun aku dah jadi YouTuber tapi suam-suam kuku macam tu, jangan give up. Anda mungkin tak jumpa lagi point tu, so anda konsisten dulu, konsisten, trust me. Kalau anda baca analitik betul-betul, anda tahu apa yang audience anda nak, views yang macam mana anda boleh buat, dan anda follow SEO, search engine optimizer, thumbnail anda upload macam mana, dia punya tag anda letak macam mana, description anda tulis macam mana. Kalau anda follow SEO, insyaAllah anda akan dapat naik. Slowly lah. So harapan saya kalau nak jadi YouTuber, just ambil kamera, then record, then kita letak diri kita nak macam mana. Lepas tu baca analitik. Kita kena tahu kita punya perkembangan YouTube channel tu lah. Naik ke turun. Dan kalau kita rasa kita down, tak ada masalah. Boleh PM Cikgu Jumaat untuk dapatkan kata-kata motivasi. Actually, kita kena ada satu... Apa? Ingatkan PM Tuan. Kita actually memang kena ada satu group lah sebenarnya. Satu group yang... Kita cakap positive circle lah. Positive circle, dan bagi kata-kata semangat, share macam tu lah. Okay, satu lagi Tuan. Mungkin Tuan nak share juga apa yang Tuan sedang buat, Mona Lisa ataupun restoran Yakiniku. Boleh ceritakan kepada audiens. Silakan Tuan. Okay, so untuk Mona Lisa sekarang kita dalam tempoh PKP. So kita just jual online sajalah. Kita jual online. Dan kita tak ada buat apa-apa. And untuk Kelantan, dia masih lagi dalam mesyuarat untuk benarkan beroperasi macam kerajaan pusat buat ataupun tak. Dia masih lagi mesyuarat sampai Khamis ni lah. That's why kita pun hold lah. Tapi untuk Samurai Yakiniku, kita still proceed. Kita jual colek. Colek, makanan orang Kelantan ya. Colek. Lepas tu kita jual lemak wagyu. Bunyi wagyu tu bunyi mahal kan. Tapi RM10 je kita jual. So itu yang kita buat lah. So basically itu yang buat. Dan untuk saya sendiri dekat channel YouTube Mona Lisa, saya sendiri cuba commit satu video satu hari lah. So pagi tu saya akan bangun pagi, saya buat skrip, lepas tu saya record video, saya edit, habis dalam pukul 2, pukul 3 macam tu, dan saya akan pergi ke Samurai Yakiniku lah. So tu apa yang saya buat sepanjang PKP ni lah. Dalam tempoh Ramadan ni, Samurai Yakiniku beroperasi bila Puan? Tuan? Macam biasa lah. Okay, pukul 12 macam tu untuk prepare, tapi start boleh beli pukul 3 dan kita tutup pukul 6.30 lah. Dia ada di atas talian boleh order atau just pergi boleh.
WhatsApp boleh, ikut WhatsApp boleh, ikut website Facebook pun boleh. Pick up pun boleh. Facebook ada itu. Semua ada, semua ada. So kepada anda yang nak berkunjung ke restoran Yakiniku yang dimiliki oleh Tuan Ashraf Jeffrey, anda boleh ke Barrack 12 di sana, dan anda boleh juga berkunjung ke page mereka. Mereka ada dah senarai-senarai makanan yang version Jepun punya. Ha, kalau tak pernah rasa makanan Jepun macam Wagyu tadi, menarik eh. Bunyi macam mahal tapi harga mampu milik. Okey, terima kasih Tuan Ashraf di atas perkongsian pada hari ini. Saya sangat-sangat begitu teruja kerana Tuan Ashraf sudi bersama dengan saya memenuhi jemputan dalam Cikgu Jumaat Live Show, walaupun platform ini terlalu kecil Tuan, walaupun platform ini taklah terlalu besar sangat. Terima kasih banyak Tuan kerana bersama, dan semoga perkongsian Tuan itu membuka minda para penonton yang bersama dengan kita daripada awal tadi sehingga sekarang. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan yang menyaksikan, dan pada penutup ini, okey, terima kasih banyak Tuan. Saya nak buat closing sikit. Okey, baik. Saya nak buat closing sikit. Baik, Tuan, yang mana kita melihat hari ini nak jadi YouTuber, bak kata Tuan Ashraf tadi kesimpulannya, nak jadi YouTuber, kita start dia dulu dengan apa yang kita ada. Jangan, dan consistently, dan belajar cari momentum. Okey, jangan jadikan masalah tools itu sebagai masalah yang besar. Start dengan apa yang kita ada. Kalau ada dengan handphone, start record dia dulu, start belajar cakap dia dulu, start belajar edit dia dulu dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan wajib follow rapat Mona Lisa channel, kerana apa? Saya perasan Abang Cerah kita bukan hanya share pasal tech review saja, tetapi dia juga ada share tentang bagaimana nak jadi YouTuber. Ada tip-tip yang dia share, dan saya rasa selain daripada beberapa YouTuber-YouTuber di Malaysia yang banyak share tentang how to become a YouTuber, salah satunya adalah Abang Cerah dalam Mona Lisa channel. Boleh follow beliau rapat-rapat sebab ini adalah channel yang sangat bagus, dan anda juga boleh tengok produk-produk ataupun yang komputer nak upgrade bagi komputer, tools-tools. Kalau tuan dah mampu, nanti boleh upgrade tools. Adakah tools yang kita nak gunakan tu, kita nak upgrade dah, yang macam mana dan sebagainya, itu boleh tengok di Mona Lisa channel. Dan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Ashraf yang bersama kita dalam membincangkan tentang topik YouTuber. Inilah masanya. Tuan-tuan dan puan, sebelum saya nak menutup pada hari ini, esok sejak 30 April yang lepas, sesi Cikgu Jumaat Show live show ini telah bermula, dan Tuan Ashraf merupakan panel yang kelima membincangkan topik YouTuber. Dan ini adalah satu inisiatif yang saya buat untuk memberikan input yang bermanfaat kepada masyarakat Malaysia sebenarnya, sebab saya nampak kita terlalu banyak waktu dan ruang berada di depan Facebook, berada di depan YouTube, dan kalau kita hanya layan hiburan sahaja, sudah pasti kita melahirkan generasi yang hanya berhibur. Tapi kita nak satu input yang mungkin memberi manfaat, dan kita tahu pada sekarang ni adalah era baru, the new norm of life, satu norma baru kehidupan, dan dia menjadi satu benda yang agak mencabar di masa-masa akan datang. So saya rasa YouTube ini boleh jadi backup kita untuk kita menghadapi masa-masa yang mencabar itu, masa-masa yang sukar itu. Dan saya tahu dalam keadaan COVID ini ada certain industri terjejas, bahkan mereka juga terpaksa membuang pekerja, ada certain perniagaan yang terpaksa gulung tikar. Dan sebab itulah saya memulakan talk show saya pertama membicarakan tentang bisnes, dan saya ialah sekarang adalah membicarakan tentang jadi YouTuber. Dan ini saya harap ini sedikit sebanyak dapat membantu para penonton yang menyaksikan. Terima kasih kepada anda yang menyokong, dan saya nak beri satu pengumuman. Esok saya akan bersama dengan seorang lagi panel yang akan membicarakan tentang pengalaman lockdown di US. Bersama dengan seorang lagi panel, pengalaman lockdown di US. Dan kita tahu US ni antara negara yang paling tinggi kematian korban COVID-19. Sampai ke hari ini sudah 60,000 lebih orang yang terkorban dengan COVID. Dan saya akan bercerita dengan seorang panel, Tuan Fadli Maulana. Okey, Tuan Fadli Maulana, nanti saya sharekan screen di screen ni, posternya sedap, saya nak share. Mana dia punya ni? Okay, ini dia ya. Kalau tuan-tuan boleh tengok di screen sekarang, ini adalah Tuan Fadli Maulana, yang mana beliau merupakan seorang pelajar. Sorry, boleh nampak ke? Kan nampak ni je. Sekejap. Okay, nampak dah? Tak keluar. Sekejap. Tak keluar. Okey, tak apalah tuan. Tak apa, saya stopkan sharing dulu. Okey, tak apa, nanti saya akan share ni. Tuan Fadli Maulana adalah student master
yang mengambil filem bidang filem dan media di Hopkins University, bidang filem dan media di Hopkins University, yang mana beliau beliau sang terkurung dan terperangkap di US. Dan mana kita dengarkan esok bersama dengan saya pukul 10 pagi. Anda boleh share dengan saya, anda boleh share dengan ramai-ramai orang untuk kita tengok apa perkembangan COVID-19 di sana. So thank you so much anda yang bersama dengan kita. Berani kita berikan big applause sekali lagi kepada panel yang bersama kita malam ini, Tuan Ashraf Jeffy aka Abe Cenggo Mona Lisa Channel. Okay, dan jangan lupa support saya punya Facebook dan juga YouTube saya, YouTube channel saya. Anda boleh melihat rakaman video ini sekiranya anda baru saja masuk atau terlepas perbincangan menarik di awal tadi. Boleh lihat rakaman ini di YouTube channel saya, Cikgu Jumat Channel. Dah alam-alam berkunjung tengok tu, tolong belanjalah sikit, like, subscribe ya. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih anda yang bersama dengan kami. Terima kasih yang tekan like. Terima kasih yang tekan share. Terima kasih yang bersama daripada awal sehingga akhir. Habis, terima kasih yang bertanya soalan dan semua terima kasih dan semoga ini memberi manfaat kepada anda. Sekian daripada saya, Cikgu Jumat dalam Cikgu Jumat Live Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.